Assalamualaikum guys. Hari ni aku nak tunjuk sikit barang yang aku pakai untuk konkrit aku punya Popeye. Jadi bila Popeye tu dah siap, dah masuk besi semua, kita akan konkrit. Cara konkrit dia, kita akan pakai satu alat, nama dia trimming pipe. Trimming pipe ni dia ada macam-macam saiz juga. Ada 7 inci, ada 8 inci, ada 10 inci. Jadi hari ni akan aku tunjuk dia punya barang. Jom. Jadi inilah trimming pipe yang korang tengok. Dia dah siap ada dalam sangkar. Sangkar ni senanglah kita nak manage. Macam mana fungsi dia? Dia boleh sambung. Dia boleh sambung macam pipe biasa. Lepas tu untuk atas sekali kita pakai hopper. Ini kita panggil hopper. Hopper ni ataupun kita kenal dia sebagai corong untuk buat konkrit ni. Bagi senang konkrit masuk. Proses-proses membersih konkrit. Ni tu.
Hey.